Ya belum ada hal kayak gitu. Insya Allah loh ya, kalau tanahnya strategis, oke okay lah. Pinggir jalan raya kayak gitu. Tapi kalau tukar sapi ya, Mbak ya. Sapi, apa itu? Kambing, kerbau, sampai tawa. Kalau banyak-banyak, enggak masalah juga loh. Enggak masalah juga. Sampai sini di nanti saya panggilkan toko sapi itu berapa. Oke lur, kita sebutkan dulu beberapa unit yang terbaru yang ada di Kacung Motor. Nah, kita review dari Kacung satu dulu lur. Beliau dari Bandung. Bandung Uti, Mas. Jawa Barat, Masya Allah. Mas Bandung ini? Stadion Jalak Harupat. Sudah dapat unit tadi? Sudah. Apa Mas? Apa tadi Pak? Oh, Starlet. Starlet. Masya Allah, nginep. Nginep sini ya lur ya? Masya Allah. Oke. Jadi yang rumahnya jauh, tidak usah khawatir ke Kacung Motor lur. Kita perihal penginapan saya jamin ya. Kalau makan siang cari sendiri, kalau pagi sore gratis. Nah, di sini mau yang fasilitas penginapan kayak hotel, ada yang biasa itu bisa juga lur ya. Bisa. Oh Mas, oke Mas. Kita sepil beberapa yang terbaru dulu di Kacung Motor lur. Banyak lur. Sore ya Pak. Makasih. Dari Bandung lur beliau. Nah, ada Mobilio tipe E. Golor, baru datang. Terus ada Brio tadi malam datang. Ini 100, masih 110 lebih lor. Ada Xenia R3. Mas, rumah mana? Mojokerto. Mojokerto. Mojokerto dia lor. Dari jauh-jauh lor tamu kita. Tapi alhamdulillah tetap melayani dengan baik. Meskipun jauh, yang nginep silahkan ke sini. Oh iya lor, Panther ini jika kita ada sekitar 2019 150 jutaan lor. Ini diesel-diesel. Yang itu Fortuner plat AG 190 jutaan lur. Mas, oke, okay. Nonton sih. Dalam ini? Madura lur. Sumenep atau mana? Sumenep. Ya, tapi tepat lur penyebutnya. Sumenep tapi Madura tapi paling ujung etan Pak ya. Paling ujung timur lur. Jauh lur ya, jauh. Dan banyak sekali. Laku tuh Mas Wayu. Jakarta, Masya Allah. Sunan ya Pak, matur sun. Nggak masalah Pak nih kita. Nggak mungkin-mungkin tuh kalau konor enak masalah. Nah, dari Jakarta lor ya. Nah, ini kita ada jasa Matic 130 juta. Stream juga ada ini. Baru datang. Paling 60 koma ini. Ada juga yang 2016 Mobilio arah-arah sekitar 120 koma ya. Karena ini belum jadi deal ke kita lor ya. Cuma kasih saran aja, bingung nanti kalau kasih harga keliru sampai sini saya dimarah-marahi lur. Nah. Oke, okay, ada juga Kalyagi. Terus nah. Mas Rudi ambilkan gambar Mas Rudi. Nah, biar yakin. Oke, okay, ini masih berjalan. Ah, kameramannya datang lur. Sudah Avanza 2015 130 jutaan lur. Nah, RV itu ada yang baru-baru datang Mas Rudi, kita review dulu. Kayaknya banyak ini. Innova Reborn 330 jutaan 2018 lor. Pak. Enggak. Surabaya. Surabaya. Oh. Enggak. Pak. Surabaya ini di Sidoarjo. Sidoarjo. Ini lor, yang baru datang lagi. Siapa ya? Tak nyepelin ya. Di 160 jutaan Matic kalau tidak salah yang ini. Terus yang ini Pajero baru datang 2011 209 juta ya. Nah, 2011 yang baru lagi apa ya lur ya. Oh, di kantor masih banyak antri lur. Pak. Sampun toh? Sampun itu RT ya. Mas. Ya jangan di sana lur ya. Tapi durasinya nanti kepanjangan. Di sana juga baru banyak yang datang-datang. Di depan itu juga ada itu splash. Sekitar 90 juta 2014 kalau tidak salah. 90 jutaan ya arah-arah itu. 2014. Tapi belum ada tempat karena ramai dari sini di sini di Kacung Motor. Ya. Oke lor. Ini suruh sepilkan HRV yang 130 jutaan ya lor ya. Kalau 130 jutaan barangkali salah penyebutan lor. Ya. Mungkin 230 jutaan aja ada di Kacung Motor itu. Kalau tidak salah tahunnya 2017. Ada dua, yang satu ada juga 185 paling minim di Kacung Motor 3 ada. 185 2016 tapi tipenya S, yang E
Matic 2017 230 jutaan sama ada lagi hitam Mas Udi ya kayaknya. Nanti saya sepirkan di kacung motor satu sana. Kebetulan saya di kacung motor 2. Ini kita sepir-sepir beberapa unit yang terbaru yang di kacung motor 2 ini. Ini hampir mepet hari Jumat lur ya. Mau Jumatan sepi ini. Orang-orang udah pada buyar ke kacung satu untuk menunaikan sholat Jumat. Kita review sebentar beberapa yang terbaru yang ada di sini. Banyak lur. Dari ujung sana aja. Oke. Sekitar 140 jutaan udah dapat Mobilio 2017 di kacung motor. Yang mau beli online saya sarankan, barangnya bagus ya. Ini 2017, terus tipenya E juga. Terus sampean yang punya dana sekitar 99 juta saya juga ada rekomendasi untuk Brio. Silakan tapi warnanya hitam. Nah, ini kita juga ada R3 di tahun 2017 harganya cuma 128 juta itu pun bisa nego ya. Monggo ini R3 2017 ya. Terus Avanza kayak gini 179 juta platnya W juga ada. Mobilio BRV. But kalau BRV di kacung motor enggak cuma 1-2 tapi ada beberapa unit ya, ada puluhan kayaknya. Banyak sekali. R3 seperti jenis-jenis mobil itu banyak sekali ya. Kayak Calya, Sigra, R3, Mobilio, ini banyak banget macamnya. Jadi kalau Mobilio dari tipe E, RS, S semua ada di kacung motor. RS sampai ngambilnya di kacung motor sekitar 140 jutaan, 1, 2, 3. Nah, ini lebih murah padahal tahunnya muda, 2018 140 jutaan. Nah, tapi beda tipe, beda warna juga mempengaruhi loh. Ya, oke. Okay. Mas Rudi yang di sini juga ada Avanza, ini warna putih. Di kacung motor masih 140 jutaan, monggo. Kita ke sana dulu. Yuk. Monggo. Dalam Iwan Budi. Bekasi. Lo tolong aku, Mas. Oh, tolong aku, monggo. Mau nyari mobil itu, Mas. Agya kan enggak? Agya mungkin di kacung satu ada. Kalau enggak ada di sini di kacung tiga coba. Tapi sudah ke kacung tiga? Belum, empat? Belum. Belum. Yos, coba dicek sini dulu, enggak ada ke kacung satu. Coba dicari-cari dulu. Yang saya Honda Jazz lur 120,2013 pajaknya juga hidup. Terus Brio 134 juta. Warnanya abu-abu lur ya. Dan masih banyak lainnya silahkan. Nah, yang mau beli-beli di sini datang aja ke sini, ada X-Trail sekitar 100 jutaan, 110 ya nego. Yang ini 120 jutaan, Luxio juga ada. Camry kayak gini di kacung motor sekitar 90 jutaan. Yuk. Dan banyak lagi lainnya di sana. Untuk pilihan sampean tinggal menyesuaikan dana sesuai budget Anda. Sekarang puas nih kayaknya. Kalau sekoletan kayaknya enggak bagus, Lur. Makanya saya buka semua, saya kelontong nanti saya cuci itu, kemudian saya poles. Itu tak jual sekitar berapa ya, Mas ya? Enggak sampai 200 juta ya, kayaknya murah ini. Monggo ya, minat silakan. Terus yang ini Avanza baru datang tadi malam. Terus barang bagus loh, tapi kalah di warna. Nah, Mobilio ini baru datang juga tadi malam. Terus Calya ini 2000-nya 16 110 jutaan ya. Avanza tipe G ini masih 180 nih, katanya lokal AE ini. Ya, 2019 ya. Nah, monggo. Yaris kayak gini sekitar 140 jutaan. Nah, ada juga Xenia yang mau 80 koma ya. Yang minat silakan. Ini 2008 VVT-i. Terus Ford 80-an. Ini pembeli udah mulai banyak lur ya nanti. Karena udah banyak sana udah alhamdulillah lur ya. Pagi udah ramai sekali. Pak, monggo. Dalam. Oke. Dalam ini nganjuk. Nanti apa juga? Nanti ronggot. Ronggot? Oke. 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 Oh enggak, Pak. Terus di sini yang baru-baru datang apa lagi, Mas Uji? Banyak ya? Coba dikeliling dulu, Mas Uji. Yang baru-baru datang aja. Yang stok-stok kemarin, biarin aja ya. Ajak keliling dulu, loh. Matic.
Nah ini baru datang lur. Vios ini 2012 barang istimewa, bagus pokoknya ini. Ya kalau sekelas mantan ya 70 jutaan ya. Oh, kalau yang ini 50 jutaan. Yang baru-baru datang lagi mana lur? Jazz ini 130 jutaan 2011 ini RS. Ya. Oh ya lur ya lagi yang baru-baru. Dan Lander Innova. Kita cari dulu Mas Rudy. Nah. 2012 140, Matic 157. Yang ini 130 jutaan. 60-an. Ini 120 juta kayaknya ya yang ini. Nah. Kayaknya lur, platnya AD Solo. Ya yes, 123 juta yang ini kalau enggak salah 2018 nego. Yang ini 120-an juga 2018 TRD. Mana lagi lur yang baru datang? 100 ini 107 juta lur. Kamera silakan. Pak, jalan ke sana lagi Mas Budi. Coba ada yang lebih baru lagi ya. APV ini 65 juta, type-nya DK Mas. Power steering udah. Pak, monggo. UK lur 120 juta. Kalian ini, Pak. Long, long ya. Iya. Iya, Pak. Walah. Waduh, Jawa Tengah. Napa cocok enten? Sering. Terus melipir-lipir gue lihat Rono pengerasa cengkatan juga enten juga enten dari sana saya kira saya sama bandar ini sosok monggo ini 120 jutaan lur ya berdatang Innova yang ini 160 koma kayak ya terus Yaris 150 jutaan yang ini Brio 140 koma yang harga-harga di bawah 40 juta, di bawah 20 juta komplit di sini semua lur. Nanti kalau sama datang sini pilih aja di gudang belakang ya. Oke, terima kasih lur. Sekian dulu. Oke. Dalam ikut. Atas Kediri lur. Oh, beliau dulu sudah ngambil dua kali ke sini, tukar lagi. Jadi gini lur, kalau sampean datang ke sini sudah deal misal ya, sampai rumah terus dipakai 2 bulan 3 bulan pengen tukar lagi bisa. Satu tahun bisa. Tergantung keadaan untuk masalah pengembalian uang. Mau tukar barang juga bisa. Ini dicoba ini paknya ini. Ya, Pak. Sampun dulu Pak. Dari Badeni Ngali. Oh Badeni Ngali. Ini beliau Ngali. Dari mana Pak? Tulungagung. Tulungagung. Nah, Karimun kayak gini di Kacong Motor 69 juta udah dapat lho. 2012. Agia, Resigra 2018. HWS, Serena yang tipe tertinggi. Platnya lokal lagi 80 koma. Barang insya Allah. Jaminan mutu bagus ya. Terus ada lagi Brio lagi kayak gini baru datang ya. Brio tak jual kesampean 110 koma ya 2017. Livina 2012 sekitar 90 jutaan. Agia monggo nggih. Agia 89 juta. Kalau enggak salah lur. Belum tahu belum masuk harganya soalnya. Kemarin sore maksudnya ini. Ya. Nah, mobil-mobil kayak gini belum laku semua, Lur. Ya, nanti harga menyusul tanya aja sama admin ya. Nah, Pak. Kalau info nanti. Nah. Tolong aku, Lur. Monggo, Mas tak referin nggih. Nah. Iki, Lur. Sekitar 80 jutaan 2000-nya 8 XV. Kalau yang ini bukan bekas taksi harganya sekitar 50 juta 2000-nya kalau enggak salah 6 ya, kalau enggak 4 ini. Nah, ini terus Expander tipe sport tertinggi, varian Expander 2019 210 jutaan. Boleng Convero Mas Rudi. Ini motor Cina tapi barang banyak dicari orang Mas Rudi. Kayak Innova ya? Hah? Insyaallah nyaman. 2018 warna putih, plat lokal AE. Pajak baru, tak jual kesamaan 140 koma. Xenia ya, Rio, Grand Livina. Oke, Grand Livina ini 2012. Sekitar 90 jutaan. APV kalau saman mau, ya. Nih, saya ada sekitar 69 juta atau berapa ini ya. Nanti tak nyampe Pak Sairi ya. Brio Matic,
Eh, 115 juta udah dapat lur ini. Matic, platnya lokal. Monggo. Silakan kacung motor ya. Ini Mas Wahyu, terus Pak Amri, Pak Edi, tak kenal-kenalkan semua lur, adminnya Pak Edi ini, Mas Wahyu ini, Pak Oka itu ya di dalam Pak Amri ya. Oke. Sementara cukup di sini dulu lur, nanti yang lain nantinya menyusul. Apa bakul lur? Pengen apa, Mas? Dalam itu. Ya. Makassar. Makassarnya mana, Bu? Sulawesi bagian mana? Oh, Sulawesi Selatan. Makassar, Lur. Dia dari Makassar, Masya Allah. Ini enggak gai-gai, Lur. Moro-moro aku syuting Mas nih. Ternyata rumahnya jauh dari Makassar. Selamat datang, saudaraku. Iya. Oh, monggo-monggo. Banyak sekali, Lur. Tamim dari Makassar. Luar biasa. Luar biasa. Bukan satu dua yang datang, tapi puluhan, Lur. Masya Allah. Adminnya kelar repot ini. Dan banyak pilihan lainnya. Mas, dari mana? Ini satu rombongan Makassar ini berarti. Wah, nekat banget Mas yo. Masya Allah. Komentar enggak pernah dibalas. Soalnya kan repot Mas. Jadi kan tamu banyak yang komentar banyak. Bukan satu dua, tapi kalau datang di sini insya Allah. Selamat datang. Nginep di sini ya. Nanti 3 hari gratis pertama kan. Oke, siap. Oh, kalau siang enggak, makan sendiri beli di sana. Oke. Banyak lur ya. Xenia kayak gini sekitar 100 jutaan. Agia ya, yang di sini. Nah, Muslim. Oh, nah aku. Harganya belum lur. Nanti masuk berapa tak kasih tahu ya. Sama itu ini kan nanti malam proses harganya lur ya, karena sore ini masih negosiasi sama bakul-bakul kayak gini lur. Teman kita ini, friend dari Ponorogo ya. TV ini juga punya kita ini, Mobilio ya. Banyak 2014 ya, ini 129 juta matic. Terus kalau serialnya juga masih nanti sore, yang bawa Mas Kinceling itu nanti tak kasih tahu harganya ya. Oke, terus mana Mas Rudy ya, jeda dulu masuk sana Mas Rudy ya. Oke, HRV ada manual matic kok caranya manual enggak Pak? Oke. Kalia ini baru datang 2018, 110 koma lor ya. Terus Jazz ini 85 juta. Terus yang ini 118 juta, udah Euro. Yang ini 115 juta, 2018. Ya. Manual semua lor ya. Terus yang ini 58 juta kayak nego ya. Mobilio ini murah lor, ada yang lebih murah lagi. Mobilio ini tahunnya 2000. Kalau enggak salah 15 ini ya. Manual transmisi kita jual dengan harga sekitar 100 berapa irit ya? Kasih berapa Mas Budi ini? 118 juta ya? Atau 19 juta? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. 18 juta aja. Terus ada lagi Livina Agia TRD 110 jutaan, monggo yang minat silakan 110 koma TRD. Yang baru lagi Mas Budi di sana ya? Nah, Kijang 149 nego, Datsun 70-an dan masih banyak lainnya. Wih, kalau pilihan di sini banyak lor, tinggal pilih aja ya. Tamu dari sore dari pagi sudah ramai sekali, hari ini sudah sepi lor, karena pagi tadi sekitar ada 100 orang yang datang di sini, Masya Allah luar biasa. Tapi belinya belum tahu, beli apa tamasa enggak tahu. Kita happy-happy aja kalau banyak tamu malam ini lor ya. Oke. 49 juta ini ya. Nah, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.